Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Wali 24. Di kesempatan kali ini saya akan membahas Hero Gatot Kaca, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa kalian para warga Land of Dawn. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak begadang. Begadang boleh lah, tapi seminggu sekali kayak gitu ya. Jangan kayak saya, jadi akhirnya sakit gitu. Kebanyakan begadang gitu teman-teman. Jadi kemarin saya sempat absen ya dari konten selama beberapa hari karena saya sakit ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali. Dan untuk mempersingkat waktu biar gak terlalu panjang durasi videonya, saya akan bahas Hero Gatot Kaca ini dari skill pasifnya aja teman-teman ya. Jadi saya di sini akan membahas skill pasifnya Hero Gatot Kaca. Kalau skill-skill yang lain pasti kalian sudah paham ya teman-teman ya, gak perlu dijelaskan lagi karena Hero Gatot Kaca ini bukan hero baru. Jadi saya akan membahas lebih ke pasifnya Gatot Kaca ini teman-teman. Jadi berikut ini adalah skill pasifnya Gatot Kaca teman-teman ya. Jadi ada dua yang perlu kita pahami. Yang perlu kita pahami yang pertama yaitu Gatot Kaca mengkonversi 2% dari SP yang telah hilang menjadi physical defense. Jadi kalau kita diserang akan mendapatkan 2% tambahan physical defense ya. Physical defense bukan magical defense. Jadi kalau magical hanya murni dari pertahanan build item teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita musuhnya terlalu banyak menggunakan mage, kalian wajib menggunakan Athena Shield. Tapi kalau kalian musuhnya nggak ada magenya atau satu aja, kalian nggak usah menggunakan Athena Shield, nggak apa-apa teman-teman ya. Karena fokus kepada defense physical untuk Gatot Kaca ini. Nah sampai di sini pahamkan ya teman-teman ya. Oke selanjutnya yaitu Gatot Kaca akan mengumpulkan amarahnya Rick. Amarahnya yang ada di bar di bawah SP-nya itu ya. Di bawah bar SP itu ada tanda putih, nanti jadi merah, teman-teman. Nah, itu intinya kalau Gatot Kaca diserang, maka dia akan marah dan marahnya itu akan diluapkan di basic attack-nya. Jadi setelah Rick terkumpul, amarahnya terkumpul, kalau kalian klik basic attack, dia akan memberikan damage tambahan dan juga regen SP, teman-teman ya, seperti itu. Singkatnya seperti itu teman-teman. Oke untuk selanjutnya kalian sudah paham kan untuk pasifnya seperti apa. Nah untuk selanjutnya saya akan membahas untuk emblemnya terlebih dahulu. Kalau emblemnya saya merekomendasikan kalian menggunakan emblem tank aja ya teman-teman ya. Emblem tank. Jadi menurut saya emblem tank itu lebih efektif daripada emblem-emblem yang lainnya teman-teman. Karena kita fokus untuk defense, karena kita diserang. Kalau kita sudah diserang, kita akan mengeluapkan amarahnya untuk mengaktifkan pasifnya teman-teman. Jadi lebih efektif saya rekomendasikan kalian menggunakan emblem tank aja. Kemudian untuk spellnya sendiri ada dua opsi untuk spellnya ya teman-teman ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan flicker, atau yang kedua bisa menggunakan spell yang ini karena untuk memberikan attack magic tambahan ya ketika diserang oleh musuh, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk item build itemnya si Gatot Kaca ya teman-teman ya, ada dua opsi. Apakah kalian Gatot Kacanya mau di damage yang bikin sakit, atau kalian bakalan bikin Gatot Kaca kalian kuat atau tebel SP-nya. Ada dua opsi, mau jadi tank atau mau jadi mage gitu teman-teman ya. Karena damage-nya Gatot Kaca ini full magic ya, full magic. Kalau mau di damage ya tinggal kalian kasih item mage aja, atau bisa menggunakan emblem mage. Tapi emblem mage bakalan tipis sih darahnya Gatot Kaca, bakalan lembek banget. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa sih kalau Gatot Kaca di emblemin mage terus di itemin mage, saya sempat bahas mantan top global Gatot Kaca yang menggunakan mage, Safawi Rashid kalau nggak salah namanya. Kalian bisa klik di tombol di bagian pojok kanan atas, di sana videonya sudah saya siapkan. Kalian kalau mau nonton bisa ditonton di sana ya teman-teman ya, untuk pembahasan emblem mage dengan build magic seperti itu. Tapi di sini saya akan membahas emblem tank dengan build kombinasi mage dan juga defense ya.
bakalan seru nih teman-teman ya, pembahasan kali ini bakalan seru karena Gatot Kaca ini, wah kalau menurut saya sih hero-hero yang benar-benar kuat dan crowd controlnya bagus banget, karena ultinya sih berfungsi banget untuk ketika open war dan menjadi seorang inisiator yang cukup baik lah kalau menurut saya. Nah untuk item yang saya rekomendasikan pertama kali yaitu seperti ini teman-teman ya, dengan item roaming yang warna merah, sepatunya sepatu armor. Terus ada untuk item selanjutnya bisa menggunakan crash helmet, akan menambah defense untuk magical damage-nya dan juga bakalan gampang untuk clear minion teman-teman ya. Ketika roaming gitu kan kita bakalan gampang untuk membantu tim clear minion seperti itu. Kemudian item selanjutnya yaitu Thunderbelt. Thunderbelt ini sangat efektif banget karena ada korelasinya dengan skill pasifnya si Gatot Kaca teman-teman ya. Ketika marah basic attack berikutnya akan nambah sakit, nambah damage tambahan. Nah sama dengan Thunderbelt, Thunderbelt kalau sudah menggunakan skill dan menggunakan basic attack selanjutnya itu akan memberikan true damage tambahan teman-teman ya, dan bakalan tambah sakit Gatot Kaca kalian. Terus item selanjutnya yaitu Concentrate Energy, dan di sini ini item mage yang satu-satunya yang perlu kita pakai karena di sini kita akan fokus ke regen SP-nya si Gatot Kaca. Kalau kalian sudah menggunakan item ini, regen SP-nya kalian bakalan tambah deres teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yaitu Twilight Armor untuk menambah ketebalan tubuh ya, ketebalan defense-nya si Gatot Kaca. Toilet armor ini bakalan tebel banget, Gatot Kaca kalian gak gampang mati apalagi ketemu Aldous dan hero-hero yang memiliki damage gak ngotak seperti itu. Ya bisalah kita menggunakan toilet armor ya teman-teman. Terus selanjutnya, nah item yang terakhir ini menurut saya ada 3 opsi. Ada 3 opsi, kalian bisa menggunakan Athena Shield kalau ketemu dengan mage. Hero-hero mage yang burst banget boleh kalian menggunakan Athena Shield. Yang kedua, kalian boleh menggunakan Immortality. Ya setidaknya kalau kalian terkepung hidup kembali dan bisa kabur menggunakan ulti teman-teman ya. Seperti itu kalau Gatot Kaca. Terus item ketiga bisa menggunakan item ini kalau kita ketemu dengan hero yang memiliki attack speed yang cukup cepat seperti Mia, Carry dan juga hero-hero MM yang gila banget sih attack speednya, Nathan dan lain-lain lah ya. Kalian bisa atasi dengan hero ini, dengan item ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana menurut kalian untuk rekomendasi item dari saya? Jadi di situ saya fokus ke defense dan juga fokus ke regen SP ya teman-teman ya. Dan untuk combo skillnya sendiri kalian bolehlah menggunakan combo skill ultimate, kemudian skill 2 dan skill 1. Sebenarnya combo ini sudah lama ya, sudah lama digunakan para pro player dan ini cukup efektif banget, sampai sekarang masih efektif karena dengan combo ini musuh gak bakalan bisa kemana-mana teman-teman ya. Ketika kena ulti dan juga skill duanya si Gatot, otomatis musuh gak bakalan bisa kemana-mana dan saya jamin musuhnya bakalan rata teman-teman ya. Apalagi Gatot kalian sudah level 15, terus build itemnya sudah terbeli semua, goldnya sudah banyak, bakalan susah dibunuh teman-teman ya, bakalan susah banget dibunuh. Semakin dikeroyok Gatot Kaca semakin kuat teman-teman. Ingat itu, semakin dikeroyok Gatot Kaca semakin kuat. Dan jangan lupa kalian lock hero yang lembek terlebih dahulu seperti MM, mage dan juga assassin. Ketika kalian di lock atau kalian dikeroyok ya, jadi keroyok di war ya, kalian harus wajib mengelock satu hero yang lembek seperti MM dan yang saya sebutkan barusan. Karena kalau enggak kalian lock seperti itu, kalian bakalan ngehit si tank, ngehit si si Vector seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian bakalan ngehit ke hero-hero yang tebel, yang lebih dekat daripada kalian. Jadi saya harap kalian harus lebih paham ketika kalian sudah di gank di war, kalian wajib ngelock hero yang lemah atau hero yang memiliki damage sakit teman-teman. Mungkin sekian dulu sih videonya. Biar kalian lebih paham lagi, kalian coba aja di klasik terlebih dahulu teman-teman ya, rekomendasi item dan juga emblem dari saya. Semoga video ini bermanfaat
Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, support terus channel Bayu Wali 24 hingga 100.000 subscriber, maka akan ada giveaway buat kalian. Dan juga jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, sampai jumpa di next video. Bye bye. Again.